Dunia sedang berubah. Radio sedang berinovasi. Radio merentasi kemajuan dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Radio akan terus membangun bersama-sama konsep Malaysia Madani. Oleh itu, perubahan yang berlaku dalam pembangunan radio menerusi usaha industri penyiaran radio bertujuan untuk memastikannya terus kekal relevan dan mengadaptasi teknologi komunikasi baharu. UNESCO telah menetapkan 13 hari bulan Februari pada setiap tahun sebagai Hari Radio Sedunia. Ini merupakan pengiktirafan bagi sumbangan radio kepada peradaban dunia. Bersempena dengan sambutan Hari Radio Sedunia 2023 ini dengan tema Radio dan Keamanan, saya Tony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, ingin mengucapkan selamat Hari Radio Sedunia dan teruskan menyebar informasi terkini yang sahih, tepat dan benar.